mengamankan atau menyita satu speedboat dengan mesin 40 yang digunakan tersangka untuk kabur menyeberang menuju Tanjung Pinang tersebut. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu pelaku mengambil uang yang ada di dalam kasir toko tersebut dengan cara menodongkan sebilah senjata tajam jenis badik ke karyawan atau ke kasirnya, dan kemudian tersangka melarikan diri dan dikejar oleh korban. Saat pengejaran tersebut, tersangka kemudian menikam korban yang berprofesi sebagai salah satu satuan pengamanan di Taspen. Kebetulan gedung Taspen tersebut bersebelahan dengan TKP kejadian. Kemudian pelaku menikam seperti tersebut sehingga korban meninggal dunia. Untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 365 ayat 3 dan 338 atau ayat 35 pasal 351 ayat 3 KUHP. Demikian mungkin untuk keterangan yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan semuanya. Dia pakai speedboat siapa dan enggak? Ya, speedboat. Oke. Speedboat yang digunakan kabur oleh pelaku ini dimiliki saudara A. Jadi di sini kami saya sampaikan, mungkin saya tidak akan menyampaikan namanya, kami hanya inisial saja yang kami berikan kepada kami. Itu kerabatnya. Dia masih ada hubungan kerabat dengan pelaku. Diduga ada yang membantu dia melarikan diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!